sakit coy, langsung aja kita gas menata ya boy ya. Dan untuk video kali ini kita jumpa edit ya coy ya. Ini cukup badass sih boy, karena belum ada ya bahas cara lawan edit gitu ya coy ya. Di video gue langsung aja kita gas ya boy ya. Gak ada yang perlu kalian takuti boy untuk ngelawan edit. Mungkin bakal gue sisipin sedikit-sedikit lah untuk cara ngelawannya. Sebenarnya gimana ya, dia itu kan bukan counter nata coy. Jadi kalian gak perlu takut lah sebenarnya untuk ngelawan edit ya boy ya. Kok nggak pakai apa bang, hack and ray kan lagi di buff. Iya coy, gimana ya, setelah gue banding-banding ya antara hack and ray sama killing spree ini, sebenarnya kebutuhannya itu kondisional boy, tergantung dengan kondisi ya coy ya. Cuma kalau di match kali ini kayaknya lebih enak pakai killing spree. Kenapa kok killing spree bang? Enaknya killing spree itu coy, kita tuh bisa nyiduk dalam turret, dijaga rame, abis itu kabur dengan indah gitu loh boy. Nanti gue tunjukin ya coy, nanti gue tunjukin betapa badassnya killing spree ini dan cara pemanfaatannya yang baik dan benar boy. Sabar. Ini kita main sebagai support ya coy ya. Soalnya di sini rumornya itu si apa ini boy, si Digi ya coy ya. Bisa kita barbari nggak boy? Kayaknya nggak bisa ya coy ya. Kayaknya dijaga edit ini tuh. Nah kan betul jaga edit. Udah nggak bisa kita paksa boy, kita colek pantat saja boy. Oke santai coy, santai. Sabar sabar, karena nggak bisa barbar ya. Udah kita colek lagi coy. Mantap sekali boy, sudah dua kali colekan. Kalem kalem, kita colek lagi boy. Sangat indah sekali pencolekannya. Namun Vaninya merajalela di sana boy. Ngeri banget Vaninya pak. Santai. Soalnya dia pakai skin epic gitu loh. Masa nggak bisa main Vani beli skin epic ya coy ya. Santai, kita coba cari celah lagi. Kita ambil minion dulu coy. Kita fokus dulu ya coy ya. Kita fokus. Oke. Ini jangkanya sekart sih pak. Bisa nggak itu coy? Nggak bisa kayaknya ya coy ya. Ya udah coba kita ke atas saja boy. Kita ke atas. Santai. Recall si Bera ini boy. Sabar. Bisa nggak ini coy? Nggak bisa boy. Safety banget dia mainnya boy. Ya udahlah. Mak Vaninya barbar ya boy ya. Kita cegat di sini Vaninya boy. Ini si Vani jadi peyek boy. Langsung kita cegat pergerakan Vani. Kita killing saja bung. Dan selepet. Alah miss skill satunya pak. Aduh lambat banget gue makainya coy. Kalem. Slow. Nanti kalau level 4 gak bisa berkutik gue buat Vaninya itu coy. Santai. Sabar. Oke ada edit di sini. Abaikan saja, kita incer Chang'e-nya aja dulu coy. Colek Chang'e-nya boy. Oke. Santai. Nice mati editnya ya coy ya. Kalem coy, jangan terlalu agresif lah ngincar edit ya coy ya. Soalnya dia kan tank boy. Jadi kita coba fokus yang lembek-lembek dulu gitu loh. Wah mati beteknya pak, kena geng ya di atas ya coy ya. Santai, kita langsung rotasi. Nah pas banget boy, sekarat udah positif boy. Positif jadi debu killing selamat. Oke mak santai coy. Cepret mampus. Nah ini coy killing spree ya coy ya. Jadi mudah kabur coy, kalau nggak pakai killing spree mati gue tadi tuh pak. Nambah darah, abis itu kita dapat confirm speed coy. Santai, nanti gue tunjukin contoh yang lebih apa ya coy, yang lebih bombastis gitu loh tentang killing spree ini ya teman-teman ya. Tenang, kita pantau dulu warnya coy. Sabar. Oke, oh Chang'e-nya darahnya nggak penuh boy. Ini sih mati Chang'e coy. Santai. Kalem, pantau terus. Oke, Chang'e-nya nongol coy, langsung inspire. Killing lag boys. Lepet. Walaupun nge-lag nggak ada yang bisa menghalangi Natalia ya teman-teman ya. Santai, nice. Mati semua boy. Langsung kita push bagian atas ya coy ya. Sabar. Sempat nge-lag sebentar tadi boy. Hilang pula minionnya. Santai. Bisa-bisanya gue datang nggak ada minionnya coy ya. Sabar, langsung rotasi lagi coy. Wow, ada edit coy. Ini sih bisa mati editnya boy. 2-1 kita killing saja bung. Apa yang terjadi? Slebet. Slow. Lawan dalam asap boy. Dalam asap. Cepret. Meninggal boy. Nah kalau dalam asap itu basic attacknya itu nggak berasa coy. Walaupun dia magic ya coy ya. Tenang. Ini Chang'e sih bisa mati boy. Langsung kita killing. Dan cerot. Berak nambah keputihan lo bro. Sabar. Kita recall aja dulu coy. Nah jadi gitu aja ya lawan edit tuh coy. Kuncinya itu kalau masih ada hero lain ya kalian incar hero lain. Tapi kalau cuma tinggal dia coy ya, sebisa mungkin lawannya itu ketika darah dia nggak terlalu penuh. Dan lawan dalam asap ya boy ya. Soalnya basic attacknya itu bakal bisa ke counter dengan asap kita coy. Tenang ini kita
gas faninya boys, selepet nggak dapat boy. Oke, editnya berubah boy, santai-santai pasif killing dan selepet. Dapat nggak boy? Ah nggak dapat pak, nggak masalah santai. Oke, santai-santai coy, santai-santai, nggak masalah coy, yang penting menang boy. Sabar, kita ke atas, kita clear bawah aja dulu, kita clear mid dulu maksud gue coy, santai-santai. Carry-nya main safety juga itu boy, tenang-tenang. Nah baru kita rotasi ke atas ya coy ya, kayaknya tadi udah scarred boy. Dan Natalia di sini mencoba untuk mencari celah menggeng bagian atas bung. Ada musuhnya pak, langsung push saja ya coy ya, kita push. Ada edit boy, hancurkan dulu. Oke, nice, langsung tarik mundur dulu coy, sabar. Mak sakit lo boy. Ini killing dan slap cerot. Nice, mega kill yang indah saja. Kecerotan maut ditunjukkan oleh Natalia dengan sangat beautiful ya teman-teman ya. Enggak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini, Bung. Langsung kita mencoba untuk memantau situasi lagi. Kalem coy, tenang. Pantau dulu, pantau. Oke, bawahnya ke push, tinggal mid-nya sini. Sabar, bawa betetnya barbar banget pak. Kalem, kita clear cepat ini coy, kita clear cepat. Oh wow, ada Chang'e pula ya coy ya. Santai. Oke, ada edit di sana boy, edit langsung kita cucuk saja. Tempatnya dia sendirian di sana, bung, terlalu babar edit. Ini killing. Alah, sabar, sempat lari dia. Editnya boy, editnya positif. Ceprot, nice, unstable yang indah saja ditunjukkan kalian di sini ya teman-teman ya. Langsung ke atas dulu ya coy, kita clear bagian atas. Soalnya lane atas nih bakal sering ditinggal coy. Kok sering ditinggal bang? Iya, soalnya kan udah ke-push. Jadinya jangan sampai turret yang bagian atas ini ke-push. Jadi kita bisa fokus nge-push yang lain gitu loh setelah di-clear. Tenang. Oke, pantau situasi lagi. Bawah pun udah dapet coy, tinggal dapatkan mid sini boy. Oke, santai coy. Kita coba dapetin mid dulu ya bro ya, walaupun agak susah sebenarnya. Santai, itu kan tepat banget. Kita main momen aja kalau gini coy. Apa yang terjadi? Mati betik coy. Santai, gue balasin dendam lu boy. Killing, cepret. Monster kill yang indah saja di sini didapatkan Natalia. Mencoba mendapatkan dua pemain. Apa yang terjadi? Edit, killing editnya boy. Alah, sabar. Aduh ke, bro. Santai pak. Orang lagi nengok map langsung nyerang. Santai. Killing, ngapain boy, panik, slipet. Nice, godlike yang indah saja didapatkan Natalia ya teman-teman ya. Very beautiful, is the best in the world. Langsung mencoba mendapatkan pemain lagi coy. Chang'e positif ini kesasar boy, kesasar. Sini gue bantu lo pulang ke base, kita bantu saja dan cepret. Nggak dapet boy, santai, recall dulu coy. Si mana? Santai. Wah, terjadi war lagi tampaknya di area turtle, bung. Apa yang terjadi? Kita hanya bisa memantau karena kita recall pemirsa. Santai. Oke, tenang. Kita pantau dulu aja perkembangannya, boy. Kita pantau. Oke, nice. Mati Yuzhong-nya, coy. Santai, langsung OTW. Alah, udah rata, coy. Santai. Kita clear aja lah dulu. Udah menang lah tim kita ini ya, coy. Ini bisa kita tinggal sih, boy. Langsung rotasi ke bawah aja ya, coy. Kita clear bagian bawah. Fokus objektif gitu loh boy. Kalau kalian fokus cari kill terus, bisa-bisa ke comeback pak. Blunder sedikit aja ke comeback ya coy ya. Ini game agak gimana-gimana gitu coy. Kadang udah yakin menang malah kena comeback gitu. Jadi kita coba fokus objektif gitu ya coy ya. Jangan terlalu fokus kill. Bosok akhirnya coy. Sabar. Oke, santai, musuh gak ada di map coy. Jadi main agak sabar sedikit. Kita Santai. Ada dua orang di sini. Ada Yuzhong, ada carry coy. Kalem. Ini bisa kita gas sih harusnya carry-nya ya, boy ya. Kita pantau item. Gak bisa, pak. Carry-nya ngeteng. Tenang. Mending gue ngincer Yuzhong ya, coy ya. Sabar. Nah, ini pas banget Yuzhong panjang umur, coy. Langsung kita giring dan slap. Slot. Nice. Pendek umur ternyata, boy. Bukannya panjang umur, tapi malah meninggal udah ini saja. Dengan sangat indah ya, bung ya. Santai. Enggak. Ada yang bisa menekan Natalia di sini. Langsung kita clear bawah lagi coy. Coba kita dapetin objektif bagian bawahnya ini dulu coy. Sabar, harus kayak gini mainnya ya bro ya. Kalau mau menang coy, kalau mau kalah ya udah cari kill aja terus coy. Kill banyak tapi kalah, bosok. Terjadi war lanjutan tempatnya di sana. Terjadi perebutan buff. Apa yang terjadi? Fani meraja rela di sana mendapatkan satu pemain. Natalia mencoba mencari celah. Apa yang terjadi? Udah mati paninya pak. Santai, coba kita push bawah lah kalau gitu coy. Santai.
PR kita ini bawah ya coy ya, misi utama kita ini bawah ini coy, kalem. Nah kayak gitu coy, kalian tuh harus bisa nentukan ya coy ya, nentukan poin-poin target yang harus kalian capai dalam setiap game gitu loh bro. Contohnya ini, dapetin turret bawah, nah hancur, oke, baru fokus untuk melakukan push turret lain atau ngelord gitu coy. Tapi sebisa mungkin kita bantu culek-culek dikit juga gitu boy. Santai-santai nih, gue tunjukin ya coy ya, the power of killing spree boy. Ah ada Chang'e coy, kita gas terus walaupun dalam turret tidak peduli, langsung kita killing saja. Buka pilih, selamat, nice. Curot, dapat, nice. Nampol coy, gak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini. Walaupun dalam turret tidak peduli, tetap membantai musuh-musuhnya ya teman-teman ya. Ini coy, enaknya killing spree coy. Dalam turret, kayak ada Chang'e tadi dalam turret, kita giling, cidok, mati, kabur gitu loh bro. Walaupun ada yang jaga tadi, ada carry sama beberapa pemain tadi ya coy ya. Istilahnya kita tuh bisa melakukan pencidukan secara maksimal gitu loh. Kalau udah di late game ini, killing spree ini paling nampak fungsinya boy. Ciduk kaburnya itu enak gitu loh bro. Sabar, sabar. Oke, SS kuat gak ngelot sendiri nih pak. Santai, santai. Kita cegat dulu coy. Kita cegat dulu edit ini. Mati sini bro. Sabar, sabar. Oke, oke. Udah skill satu dia. Killing time. Slap. Cero. Nice. Langsung dapetin nih bro. Bro, cepet sedikit bro. Keburu datang padinya pak. Oh iya, hampir saja bro, bro. Santai, santai, santai. War sangat indah sekali. Ya, SS-nya mati, pak. Pak, sabar, sabar. Gue balasin dendam lu ya, SS. Oke, intel kill kita udah jadi ya, coy ya. Santai, santai. Harusnya Fanny-nya nge-buff sini, coy. Tenang, tenang. Inspire ready. Ulti ready. Mati sini, Fanny. Positif 5.100% triliun Amerika. Apa yang terjadi, Bung? Natalia mencoba mencari celah untuk membalaskan dendamnya. Santai, sabar. Mati giginya, bro, bro. Kalem, kalem. Bisa ini Pani coy. Walaupun dijaga bisa ini. Killing, killing, jangan selamat. Nice, kabur, kabur, kabur. Kalian lihat lari gue ngibrit banget boy. Bagaikan tuyul di siang bolong ya teman-teman ya. Kalem, kalem. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini tampaknya bung. Langsung kita incar editnya saja di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mencoba mencari celah. Dan bosok, udah mati duluan coy, coy. Tenang, tenang. Sabar. Nah jadi gitu ya cuy ya. Dalam ini kita dapatin dulu red buffnya. Tunggu sekarat. Cot. Ah berak, berak nggak dapet coy. Sabar, sabar. Cari momen dulu coy, cari momen. Mau tunggu Yuzhongnya ulti, Yuzhongnya ulti. Kalem, sabar. Aduh, duh, duh. Nggak bisa coy, nggak bisa coy. Sabar, sabar, sabar. Jangan incer carry dulu coy. Kalau bisa incer Chang'e dulu. Turret atas karat pak, kita hancurin aja dulu coy. Selamat, nice, mantap, kalem kalem, santai. Saya bisa mungkin Chang'e-nya dulu ya coy ya, baru habis itu tunggu kita incar. Oh siapa coy, si Yuzhong atau si Fanny coy, bisa itu. Baru carry, kalem kalem kalem. Nah ini dia coy, langsung kita killing dan selamat. Nice, legendary yang indah saja ditunjukkan Natalia di sini bung. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia. Apa yang terjadi? Mencoba mendapatkan kill tambahan lagi. Permisa, 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 permisa. Oke, carry, 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 carry. Maju sedikit, killing dan selamat. Cerot, bro, bro, masuk asapnya, bro, bro, mati gue pak, pak. Untung saja tidak jadi mati ya teman-teman ya. Santai, santai, santai. Recall dulu kali coy. Recall dulu coy, recall dulu coy. Jangan dipaksa boy. Nol mati nih bos, nol mati. Nah, wipe out pula coy. Udah positif lah Natalia MPP di sini dengan kondisi 12.06 ya teman-teman ya. Di end langsung coy, coy. Nah jadi intinya jelas ya coy ya, gak ada yang perlu kalian khawatirin lah untuk lawan edit coy. Intinya itu ketika dia dalam mode manusia itu basic attacknya bakal imun kok ketika kita dalam asap coy. Jadi pandai-pandai ngindarin skill 1 sama skill 2 ketika dia berada dalam mode robot. Selain itu kalian coba untuk ciduk-ciduk hero yang lembek dulu itu coy. Dan untuk killing spree kurang lebih kayak gitu ya coy ya. Untuk item kalian bisa apa ya, klik di bagian akhir video nanti gue lampirin lah untuk item yang gue pakai coy. Nampol banget coy, di combo sama killing spree itu gak ada obat gitu coy.